rujak ulek. Tapi mau mangganya aja sama jambunya aja boleh. Eh, mangga, jambu, itunya ubi, ubi sama pepaya sedikit. Pakai pisang itu juga kan kutuk. Bumbunya? Ya. Bumbu pisang kutuk. Langsung jadi ya mang bumbunya biar enggak lama. Iya, ini ada persiapan. Ya. Biasanya ngulek dulu. Biasanya ngedadak. Iya. Rujak. Entar kerupuk dulu. Rujak cuka, Pak. Iya, tadi itu. Seger banget Fofius, ini rujak, ampun. Biasanya orang lain kalau buka puasa pakai yang manis-manis gitu kan ya, kayak kolak, es campur, es buah, atau bisa langsung nasi gitu ya. Kalau aku buka puasanya kali ini pakai rujak, pedes lagi. Kalau punya sakit lambung hati-hati. Dalam keadaan perut kosong langsung makan rujak, takutnya sakit perut. Saya ingin ikut serta dalam kalian. Ayo, sudah siap? Iya.
Jadi kalau bumbunya ini, bumbunya asli, rujaknya pakai bumbu gula merah kulen ya. Terus kan dia tuh pakai kacang gitu kan ya, diulek. Nah habis jadinya itu dia ditaburin lagi tuh kacang utuhnya gitu, atau setengah utuh gitu ditaburin lagi di situ. Jadinya pas makan tuh jadi ada kerkes-kerkesnya gitu. Rasanya ada, pokoknya ini ada pedesnya, manisnya, asinnya dapet. Terus bumbu rujaknya juga lumayan kental gitu. Ini rujak Perintis ini salah satu rujak yang paling enak yang pernah aku makan. Terus ada kerasa sedikit terasinya juga kerasa ini. Pokoknya enak lah. Bikin nagih tentunya. Sebanyak. Oke, viewers ini ya. Kayaknya aku bakal lanjut makan nasi lagi. Tunggu dulu. Segitu aja jadinya video aku kali ini tentang vlog sih ya. Buka puasa dengan rujak enak. Makasih banget yang udah nonton. Selamat buka puasa buat teman-teman yang lagi buka. Ini pas aku syuting nih lagi buka, kebetulan nih buka puasa gitu. Kalau yang nontonnya pas lagi puasa, selamat puasa, oke? Okay? And have nice day, salam beauty and healthy ya.